Kenapa setiap selfie berduet ataupun nyanyi apa selfie tidak mau menatap saya? Ya, yeah. Bilang cinta. Nazar tak henti-hentinya menggoda selfie malam itu membuat selfie salah tingkah. Nazar sengaja bertanya kepada selfie, "Mengapa kamu tak mau menatapku saat bernyanyi? Jika tak berani menatap, itu tandanya cinta." Sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, dukung channel ini dengan cara share, like, komen dan subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar kami bisa memberikan info-info menarik lainnya. Tonton video ini sampai habis agar kalian tidak gagal paham. Nazar sengaja bertanya kepada selfie, "Mengapa kamu tak mau menatapku saat bernyanyi? Jika tak berani menatap itu tandanya cinta," kata Nazar. Selfie hanya tersenyum saat mendengar ucapan Nazar, mukanya merah menahan malu karena seluruh pengisi acara sangat heboh, malam itu seakan mendukung momen mereka berdua, apalagi Soimah dan Rara yang seakan sangat bahagia melihat mereka mesra kembali. Apakah yang diucapkan oleh Nazar itu benar bahwa selfie sebenarnya cinta pada dirinya? Namun malu untuk mengatakan, dan Nazar kembali membahas lagu Bukan Selembar Tisu, dia mengatakan kalau lagu itu memang untuk dirinya karena selfie malu saat ditanya. Memang yang dikatakan oleh Nazar itu terbukti, karena selfie terlihat salah tingkah saat berhadapan dengan Nazar, bahkan selfie beberapa kali tertangkap kamera melirik kepada Nazar seakan ingin memberi kode. Dan pemandangan manis pun terlihat malam itu saat Nazar berusaha mencolek dagu selfie saat selesai berdua. Sontak hal tersebut membuat seluruh studio semakin heboh dengan aksi Nazar dan selfie malam itu. Saat Nazar berusaha mendekat pada dirinya, selfie menghindar seakan tahu bahwa Nazar ingin menyentuh dirinya. Namun apa yang ada di pikiran selfie tersebut benar. Nazar berusaha mencolek dagunya dan membuat selfie terkejut namun telat untuk menghindar. Apa yang dilakukan Nazar membuat selfie semakin malu seakan ingin membalas Nazar. Tapi selfie sadar dengan kamera yang terus tersorot pada dirinya. Selfie hanya bisa tertawa lepas saat seluruh pengisi acara menertawakan aksi mereka berdua.